warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama aku Rema di sini. Ini aku mau sharing tentang gimana caranya bikin ring light yang murah. Karena kalau misalnya kita beli di online shop atau misalnya beli kayak di tukang ring light ya, itu harganya bisa 500 ribu ke atas, dan itu untuk profesional biasanya. Contohnya ini aku pakai aplikasi Shopee. Nih, kalau kita cari ring light, nah kayak ini ring light sekitar 300 ribu, 315 ribu, bahkan ada yang 900 ribu, dan itu harganya bisa sampai jutaan. Ini aku mau sharing gimana caranya bikin ring light sendiri di rumah, dan itu biayanya nggak terlalu mahal. Untuk bahan-bahan yang aku pakai itu harganya cuma sekitar 100 ribuan aja. Kalau misalnya kalian penasaran, please keep on watching. Jadi ini dia bahan-bahan yang aku pakai atau perlengkapan yang kalian harus siapin. Di sini nanti aku tulis bahan atau perlengkapan dan harganya, nanti aku tulis di description box. Pertama kalian ambil spidol dan kalian gambar lingkaran di nampan plastik. Ini dikira-kira aja, karena sebenarnya lingkarannya bisa disesuaikan dengan sebesar apa kalian mau bikin ring light-nya. Nah, kalau udah, kalian ambil cutter, terus potong pola lingkaran yang tadi udah kita gambar. Di bagian ini kalian harus hati-hati banget, karena kalau misalnya salah dikit, ini bisa melukai tangan kalian. Kalau misalnya memang agak susah, dan buat adik-adik yang mau bikin juga, bisa minta bantuan sama orang tuanya atau sama orang yang udah lebih gede. Nih, nanti hasilnya jadi bulat kayak gini. Kalian bisa rapiin lagi pakai gunting, karena pasti motongnya kalau pakai cutter nggak akan rapi. Terus kalian ambil lagi cetakan, bisa pakai apapun itu, gambar di bagian tengah. Terus di potong lagi pakai pisau cutter. Nah, kalau udah dipotong, nanti hasilnya kayak gini. Teman-teman bisa ambil lagi styrofoam. Kita pakai satu aja di sini. Terus gambar pola yang tadi udah kita bikin, terus potong lagi styrofoam ngikutin bentuk pola yang udah kita gambar. Intinya kalian harus hati-hati. Kalau misalnya udah dipotong, nanti bentuknya kayak gini. Terus kalian ambil lem. Ini aku pakai lem uhu, bisa juga pakai lem kayu. Nah, ini untuk lemnya ditempel di bagian yang rata, bukan di bagian yang ada motifnya. Kalian tempel sampai rata si lemnya. Nah, baru styrofoamnya ditempel. Udah gitu, ditekan-tekan biar lemnya nempel, dan didiamin dulu sampai lemnya kering. Jangan lupa tambahin juga selotip yang kertas biar dia makin rekat lagi. Nah, kalau udah, kalian potong-potong aluminium foil, bentuknya panjang-panjang kayak gitu, terus dilingkerin ke semua bagian styrofoamnya. Biar si aluminium foilnya ini diam, kita tambahin lagi selotip plastik yang bening. Nah, kalau misalnya semua udah dibungkus pakai aluminium foil, jadi kayak gini. Terus kalian tinggal ambil LED stripnya, jadi dia udah ada double tipnya di belakang. Tinggal kalian tempel aja, ngelingkarin styrofoam yang tadi udah kita buat. Nah, di bagian ini harus benar-benar rapi, karena emang agak susah. Thank you.
Jadi bentuk ring light yang udah aku bikin tuh kayak gini. Ini bentuk ring lightnya. Nah, untuk penyangganya ini aku pakai Gorilla Pot. Pakai Gorilla Pot gitu, dililit-lilit ke tripod yang aslinya. Di sini juga udah ada pengatur cahayanya. Nih. Jadi kalau ini cahaya yang paling terang. Nah, ini paling redup. Ini kedua. Dan seterusnya. Nah, jadi ini ring light-nya kalau misalnya udah jadi. Ini kalau misalnya aku pakai ring light dan dengan harga ring light yang 100.000 ini kita udah bisa atur cahayanya. Jadi di sini ini kalau misalnya aku pakai ring light dengan cahaya yang enggak terlalu terang. Dan ini kalau nggak pakai ring light gelap banget kan. Kita pakaiin lagi ring light-nya. Jadi ini cahayanya bisa diatur. Ini cahaya yang paling gelap kalau nggak salah. Ini kedua, ketiga dan seterusnya. Ini cahayanya yang paling terang, cuman aku nggak suka karena terlalu terang. Jadi kalian bisa sesuaiin aja sama yang kalian butuhin, cahaya yang kalian butuhin. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment dan subscribe. Kalian bisa komen atau tanyain apa aja. Jangan lupa juga follow Instagram aku @remaulian dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian lewat sosial media yang kalian punya, Instagram, Facebook atau Twitter. Dan semoga videonya bermanfaat. Makasih udah nonton. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.